Mama puasa tadi ni? Puasa kan? Alhamdulillah. Bila berbuka puasa, janganlah gelujur sangat. Sampai semua atas meja tu kita nak makan. Seelok-eloknya, kita kenalah berbuka puasa mengikut sunnah. Berbukalah dengan kurma kerana kurma mengandungi gula ringkas yang bertindak sebagai tenaga dan mengembalikan tenaga kita dengan lebih pantas. Kurma juga kaya dengan serat yang boleh membantu sistem penghadaman kita berfungsi dengan lebih baik. Itulah dia tips kali ini. Kepada kawan-kawan semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Nestum, more cereal, more life.